Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Drama Ash dan Aish episod 23 sehingga episod 26. Apa yang bakal berlaku? Bedah trailer minggu yang ketujuh. Yang pertama, jangan berputus asa. Babak selepas Ashrafi dan Aisyah baru selesai menunaikan solat. Ashrafi memberi kata-kata positif pada isterinya supaya berharap satu hari nanti Umi akan maafkan dan terimanya sebagai menantu seadanya. Yang kedua, reaksi Abah dan Umi. Kita dapat lihat reaksi wajah Haji Adnan dan Haji Zarina selepas kali pertama melihat wajah isteri Ashrafi. Haji Adnan hanya mampu tersenyum dan tenang saja, manakala Haji Zarina seperti bermasam muka dan tidak suka dengan Aisyah. Babak ini selepas Dalila dan ibu bapanya mengundurkan diri. Kemudian, Aisyah memperkenalkan dirinya ditemani Ashrafi di sisi. Yang ketiga, berkumpul. Satu keluarga berkumpul satu meja. Minta ke apa yang berlaku ketika ini? Mereka mula berkumpul satu meja untuk sarapan pagi atau minum petang. Lepas itu, makanan disediakan oleh Aisyah dan mereka sekeluarga suka dengan hidangan tersebut, kecuali Umi. Haji Zarina jadi serba tak kena. Yang keempat, cakap belakang. Babak antara Aisyah dan Umi. Dalam video, Haji Zarina berkata yang dia boleh maafkan anaknya tetapi tidak pada Aisyah. Ini mesti Haji Zarina berkata dengan Aisyah ketika Ashrafi tiada. Yang kelima, halau. Haji Adnan berkata pada isterinya, apa beza? Awak tak halau Angah, tapi awak halau isteri dia. Babak ni selepas Ashrafi membawa Aisyah keluar dari rumah. Mungkin sebelum itu Ashrafi bertekak dengan Umi. Dia cuba pertahankan isterinya walau apa jua keadaan pun. Haji Adnan juga meluahkan perasaan kecewa atas tindakan isterinya menghalau Ashrafi dari rumah. Awak tahu tak, sebenarnya awak menjauhkan anak-anak dari kita. Yang keenam, hasutan. Perbualan telefon antara Haji Zarina dan Dalila. Hasutan yang diberikan oleh Dalila membuatkan Umi Ashrafi termakan kata-katanya dan membuatkan dia bertambah benci dengan Aisyah. Dalam video, Dalila berkata, Umi Ina tak boleh duduk diam. Lagi lambat Umi Ina bertindak, silap-silap semua anak Umi Ina ikut je cakap perempuan tu. Yang ketujuh, dendam. Dalila bercakap seorang diri. Dalam dialog menunjukkan dia berpuas hati kena Kak Aisyah. Mungkin pada masa itu Haji Zarina telah termakan kata-katanya dan Aisyah dalam kesengsaraan. Yang kelapan, muntah. Apakah rancangan seterusnya yang dilakukan oleh Dalila? Dalam video kita lihat Dalila muntah di depan Haji Zarina dan Aisyah selepas makan hidangan dari kafe. Yang pasti Dalila berpura-pura untuk mencari kesalahan Aisyah. Apakah kesan yang akan terjadi selepas itu? Mungkin Dalila ada-adakan cerita bahawa dia keracunan makanan dan berlaku kekecohan dengan pelanggan yang ada di kafe tersebut. Atau ada benda lain yang terjadi. Yang kesembilan, luahan dari pemerhatian Amni. Perbualan antara Ashrafi, Aisyah dan Amni. Adik Ash meluahkan rasa tidak berpuas hati dengan sikap Dalila yang semakin menjadi-jadi. Dia berkata bahawa Dalila adalah spesies muka tembok dan dia tidak kisah untuk pecah belahkan hubungan keluarga demi kepentingan dirinya. Babak ni mungkin selepas Dalila buat hal di kafe atau ada konflik lain yang berlaku. Yang kesepuluh, amaran terakhir. Lain macam nada suara Asad bila berkata pada Dalila. Mungkin rancangan licik Dalila telah terbongkar. Asad memberi amaran terakhir supaya Dalila berhenti dari melakukan kerja kotornya kepada Ashrafi dan Aisyah, atau tindakan selanjutnya akan diambil. Reaksi muka Dalila seperti marah dan gemetar.